Assalamualaikum. Sekejap lagi saya akan bagi makan kucing. Dah ramai, dah ramai pula. Banyak menunggu dekat luar tu. Tadi ada 4 ekor. Jadi saya tengok masih menunggu ke tak. Okey, ini makanan kucing yang alhamdulillah sentiasa ada dekat bilik. Ia jarang-jarang terputus. Jadi kucing ni satu makhluk ciptaan Allah SWT. Dan bila kita mula bagi makanan dekat dia, buat baik dengan dia, so dia selalu akan datang dengan kita. Dan bila tengok kucing ni rasa macam kesian. Sebab macam anak-anak yatim tak ada orang bagi makan. Ramai juga sebenarnya, bukan saya seorang yang bagi makan. Ramai lagi kawan-kawan lainnya juga bagi makan kepada kucing-kucing ni. Tapi seronok. Kalau kita bagi makan kucing, kita rasa macam seronok. Kalau kita boleh bagi makan pada anak yatim, pada manusia, maka sebenarnya lebih seronok lagi sebenarnya. Alhamdulillah kita rasa. Okey, jom sekejap lagi kita akan buka pintu ni dan tengok masih ada tak kucing-kucing tu keluar. Ding-ding. Setia menunggu. Ni ada 2 ekor. Ada 2 ekor di sini. 2 ekor. Ada lagi. Ada 2 ekor, jom. Ada 3 ekor semua. Ada 3 ekor semua. Semua ni kelaparan. Kita tak boleh masuk. Okey. Okey, sabar. Alhamdulillah. Itulah kucing yang sedang makan, menjamu selera. Patutnya ada 4 ekor, tapi nampak yang sedia menunggu cuma 3 ekor saja. Alhamdulillah, selamat memberi makan dekat kucing-kucing kat sana. Ini kucing-kucing belakang ni bukanlah yang saya pelihara tak.
ini kucing-kucing liar yang datang di sekitar pejabat ni. Dan alhamdulillah, bukanlah satu benda yang besar sangat pun. Cuma sebenarnya kasih sayang kita terhadap haiwan juga adalah salah satu perkara yang dituntut oleh Islam. Islam menggalakkan kita untuk mengasihi bukan saja manusia tetapi juga haiwan, ya. Jadi bila kita bagi makan tu, insyaAllah mereka mendoakan untuk kita biiznillah, insyaAllah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.